pertama alhamdulillah ya, masih dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Karena banyak juga yang belum nyampe Ramadan sama Allah udah dipanggil, ya kan. Kita-kita ini patut bersyukur karena masih dikasih umur yang bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Istilahnya gini, kalau Ramadan kan sama Allah tuh dikasih jor-joran apa pahala yang berlimpah. Ini kesempatan kalau misalkan kemarin-kemarin kebanyakan imannya turun, yuk mumpung sama Allah dikasih diskon gede-gedean nih ya kan. Pahala gede-gedean, jadi manfaatin yang sebenar-benarnya. Jangan sampai Ramadan ini cuma ya lewat terus enggak berarti sama sekali. Tahun kemarin udah seru. Tahun ini lebih seru lagi. Karena kalau tahun kemarin anakku Enzo buka apa sahur itu sambil merem, terus aku suapin makanan tapi matanya rapet. Kalau sekarang melek, benar-benar melek, benar-benar duduk ya kan, makan sahur sama adiknya gitu. Jadi seru, seru banget. Jadi aku nikmatin bulan Ramadan ini apa ya, berbeda tapi punya kenikmatan tersendiri. Kalau Ali itu dari umur 7 tahun, sekarang dia umur 8 tahun. Kalau Ali ya, karena memang masih umur 5 tahun, aku tuh sebenarnya nggak mewajibkan dia untuk berpuasa. Cuma karena dia itu ngikut-ngikut abangnya, terus kalau saya bangunin abangnya, bang bangun, dia tuh tidurnya sebelah saya, ini abangnya. Jadi otomatis dia dengar kalau saya tuh bangunin adiknya, nah pak abang bangunin abangnya, jadi dia ikut kebangun. Sorry. Jadi akhirnya dia dengan sendirinya bangun gitu, akhirnya udah nggak apa-apa lah ikutan makan. Iya, kalau taraweh tiap hari anak saya bawa taraweh. Jadi makanya saya bilang sama syuting kalau bisa saya syuting sampai sore aja, karena saya nggak mau momen taraweh sama anak saya itu hilang. Jadi alhamdulillah dari kemarin nih anak saya udah ikutan taraweh. Jadi walaupun berapa lagi bun? 4 lagi. Berapa lagi bun? Bun, lama banget sih bun. Iya, tapi kita harus sabar karena itulah anak-anak kan. Ya. Si kecil pun ikutan yang cewek, walaupun kalau lagi sholatnya, wah ya kan, tapi udahlah yang penting anak kecil, yang penting dia berdiri di situ sampai selesai ya udah sesuatu yang luar biasa gitu kan, jadi udah ikutin aja. Alhamdulillah kalau yang Alil itu memang udah selesai tarawihnya, udah sampai ikutan sama kita full sampai selesai berdiri main. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua ya di bulan Ramadan ini dikasih kesehatan sama Allah, dikasih keberkahan, bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Dan yang paling penting adalah Allah menerima semua amal ibadah kita.